semuanya. Anak-anak, shalom. 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 Oke, apa kabar anak-anak? Apa kabar anak-anak? Oke, anak-anak Om kepengin bersaksi. Ini barusan terjadi tadi pagi. Om kan dapat tugas untuk menjemput gitu ya. Yang luar biasanya Tuhan itu baik. Saat mau menjemput ke rumahnya murid tersebut, jalannya itu dibuka. Sebelumnya itu ditutup. Nah, pas waktu itu baru dibuka. Jadi Om bisa masuk. Kemudian pas mau keluar, jalannya sudah ditutup lagi. Kalau enggak mungkin muter. Jadi Tuhan itu betul-betul baik, sehingga Om enggak perlu muter-muter jauh. Jadi ini mungkin juga untuk guru-guru sekolah minggu ya, yang bagian jemput harus tahu jalan alternatif kalau jalannya ditutup. Oke, yang kedua, 2 minggu yang lalu Om Joni kepingin sesuatu makanan gitu ya. Tapi makanan ini membuat tangan itu bisa kaku-kaku. Kira-kira apa itu? Apa? Selain blinjo, apa lagi? Apa? Mente. Nasi pecel, apa lagi? Apa? Iya. Nah, singkat cerita Om bilang sama Stephen, karena Stephen kan setiap Sabtu ke kaum muda. Nah, makanan itu ada di Tugu Pahlawan gitu. Nah, nanti kamu pulang kaum muda pergi ke sana ya, beli ya. Nah, singkat cerita dia cuma jawab mungkin iya, mungkin enggak. Singkat cerita sampai di rumah enggak jadi pergi. Oke. Ya sudah, berarti ya memang enggak boleh. Besok pagi kan kita ibadah seperti ini kan. Nah, waktu itu meeting terakhir, meeting guru sekolah minggu, Pantar Dewi lagi ngomong, ada telepon masuk. Kok lagi di mana? Oh, Joni lagi di gereja. Apa yang bisa tak bantu? Mungkin dia butuh bantuan karena dia nasabahnya Om Joni. Nah, kok tolong nih ambil di pos tamu ya. Oh iya, terima kasih. Kok repot-repot? Singkat cerita, tak buka bebek utuh 1 ekor. Keren dong. Padahal butuhnya cuma muku sama nasi cito. Dia satu, saya satu. Benar dia suka. Saya juga suka. Sudah lama gak makan. Nah, singkat cerita, akhirnya Tuhan itu minta saya supaya gak mengeluarkan uang. Tetapi ada yang ngirimi. Mungkin anak-anak butuh sesuatu sama Tuhan. Mungkin anak-anak kepengin sesuatu. Bisa kepengin, bisa butuh. Bawa aja dalam doa. Ingat berapa saat yang lalu Om kepengin sesuatu gadget yang cukup mahal. Itu pun bisa diberi sama Tuhan. Keren ya. Semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Semangat selalu buat kita ya. Terima kasih Tuhan.